Hadis yang ke-54. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu arda qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabba ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala ayyu thumma ay qala birrul walidain qala thumma ay qala al-jihadu fi sabilillah qala haddathani bihinna walau istazadattuhu lazadani. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka baginda menjawab, solat pada waktunya. Ia bertanya, kemudian apa? Baginda menjawab, berbakti kepada dua orang tua. Ia bertanya, kemudian apa? Baginda menjawab, jihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud mengatakan, beliau memberitahu amal-amal tersebut kepadaku, andai aku menambah pertanyaanku, nescaya beliau akan menambah jawapannya. Jadi dalam hadis ini Nabi Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, solat pada waktunya. Kan? Jadi sembahyang pada waktunya, taklah qadakkan sembahyang. Dan sembahyang pada waktunya itu amalan yang paling disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang ni kita jagalah ya. Kan? Sebab dalam sembahyang ni antara doa yang penting juga Allah letakkan dalam sembahyang. Kalau kita tak baca doa ni, tak sah sembahyang kita. Doa ni Allah letak dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah hidayahkan aku jalan yang lurus. Sebab itu anak-anak kita, katakanlah kita anggap dia nakal, susahlah Ustaz, tak dengar kata lah anak ni, balik malam melawan. Kalau kita kata jangan melawan, dia makin melawan. Sebab perkataan jangan tu macam sedapnya, macam jangan ni kena buat lah. Sebab orang muda ni dia ada kegilaan dia panggil lah. Makin ditegah, makin itulah nak dibuatnya. Jadi macam mana kita nak buat? Dia balik lambat. Selalu balik lambat. Kita berpening, penat kita tegur. Balik lambat juga. Tak ikut juga. Antara caranya adalah kita ingatkan sentiasa mengenai solat. Sebab dalam solat ada doa yang wajib kita baca, kan? Iaitu doa tu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah hidayahkan aku jalan yang lurus. Jadi maknanya dia sendiri secara tak langsung doa untuk diri dia, hidayahkan aku ya Allah, hidayahkan jalan yang lurus. InsyaAllah, kan? Nakal macam mana pun dia takkan terbabas jauh. Terbabas pun dia akan balik-balik pada jalan asal. Kalau dia orang yang menjaga solat. Sebab itu kalau kita tengok kita lah ya. Kita ni kita di Baghdad kita lah ya. Katakanlah dulu kita tak bertuduh, contohlah kan. Ataupun kita di Baghdad yang lelaki ni macam-macam hal, contohlah kan Bila start nak jadi baik, sebenarnya kita start bersolat sebenarnya. Kalau kita perasan, kita start dengan solat dulu sebenarnya. Hati kita tu nak solat lah. Sebab dalam solat tu start doa ihdinas siratal mustaqim. Setiap rakaat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah bimbing hidup kita tu. Itu kelebihan solat Sebab tu dalam hadis ditanya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal, paling baik kan? Maka apa kata Nabi SAW? Kau sembahyang pada waktunya. Sembahyang pada waktunya. Kemudian apa wahai Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada ibu dan ayah. Kita dah belajar pada kelas-kelas yang lepas. Kan? Kita ulang balik. Yang dikatakan mak ayah ni, 5 jenis mak ayah. Kan? Saya ulang balik Yang pertama apa? Mak ayah kandung. Yang keduanya mak ayah tiri. Yang ketiga mak ayah susuan. Yang keempat mak ayah mertua. Dan yang kelima mak ayah angkat yang jaga kita. Jadi 5 jenis mak ayah ni adalah mak ayah kita. Lima-lima ni dia ada doa mustajab untuk kita. Lima-lima ni dia ada keredaan Allah pada dia kalau kita taat. Lima-lima ni dia ada rahmat Allah kalau kita berbakti. Lima-lima ni bezanya satu je ibu, kakak, ayah sekalian.
hanya mak ayah kandung mewarisi harta pusaka. Itu je beza dia. Yang lain sama, keredaan Allah, ketaatan, kita perlu berbakti, sama je. Jadi ini lima jenis mak ayah. Habis tu seorang perempuan, katakan kita adik-beradik kita semua perempuan. Jadi kita berkahwin, adik-adik-beradik kita semua berkahwin. Kalau berkahwin, ketaatan kan kepada suami. Habis mak ayah kita siapa jaga? Kita ada beradik perempuan, tak ada adik-beradik lelaki. Ketaatan kita pada suami. Mak ayah kita siapa jaga? Mak ayah kita, suami kita bertanggungjawab. Sebab itu mak ayah mertua dia, maknanya mak ayah dia juga. Kan cantiknya Islam. Maknanya perempuan taat pada suami dah, bukan pada mak ayah dia. Habis mak ayah macam mana? Kalau mak ayah susah macam mana? Kalau mak ayah ada mudarat macam mana? Suami kita bertanggungjawab pada mak ayah kita juga, kita sebagai perempuan. Sebab mak mertua adalah mak ayah kita juga. Nah, sebab itu kita sebagai seorang suami tak boleh nak halang isteri itu balik rumah mak ayah dia. Sebab itu mak ayah kita juga. Kan banyak dilema kan hari ini kan, orang bergaduh pada suami isteri. Awak jangan balik rumah mak ayah awak. Awak derhaka kat saya. Kalau awak balik, derhaka awak. Sebab ketaatan awak pada suami dah. Kenapa nak halang isteri kita balik rumah mak ayah kita juga sebenarnya? Jadi kalau kita nak ada menantu, ada orang pinang anak perempuan kita, kita ajarkan bab ni dulu. Kau dah tahu dah mak ayah tu apa, mak ayah tahu dah belum? Ajarkan. Sebab anak muda sekarang tak tahu tau. Anak muda sekarang tak tahu mak ayah. Sebab itu, mak ayah mertua dijadikan musuh kadang-kadang. Mak ayah mertua tu dijadikan musuh. Tak nak balik. Malahan dia kata, awak nak sayang saya ke sayang mak awak? Dia tanya gitu. Anak kita tercepit. Tercepit. Tercepit anak kita kat tengah-tengah. Tercepit tu sebab apa? Sebab dia pun tak tahu nak jawab apa. Awak sayang saya ke sayang mak awak? Apa soalan tu? Dan anak kita nak jawab apa macam tu? Mak ayah tu mak ayah. Jadi birrul walidain itu antara benda yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu walidain ada lima jenis mak ayah. Thumma ay. Kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian al jihad fi sabilillah, iaitu berjihad fi sabilillah. Jadi jihad bukan membunuh, jihad membangunkan peradaban. Jihad adalah membangunkan peradaban. Jihad bukan membunuh. Sebab itu dengan jihad, ada orang jihad dengan fi sabilillah mempertahankan negara, mempertahankan agama dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang dia berjihad dengan ekonomi, bangunkan ekonomi. Ada orang yang berjihad dalam ilmu, maknanya pergi cari ilmu, pergi mengembara mencari ilmu. Itu sebagai berjihad. Jihad membangun peradaban. Jihad bukan membunuh. Perkataan jihad ni disalah erti kan, sampai orang tak nak ajar jihadnya. Saya ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, kebetulan dengan izin Allah saya banyak belajar di beberapa universiti. Saya dulu memula belajar dekat Pakistan. Pakistan tu bukan universiti lah. Ngafal Quran. Saya masuk Universiti Malaya. First degree saya syariah undang-undang. Kemudian saya masuk UIA, master petak kedua saya. Saya pergi Azhar, BA kedua saya Azhar. Kerana saya banyak mengembara dan pergi menziarahi universiti-universiti Jordan lah, Yaman lah, Syria lah waktu tu, Maghribi lah, Lubnan lah, mana-mana. Dalam dunia ni hanya tinggal satu universiti saja yang mengajar fiqh jihad. Hanya tinggal Azhar saja. Universiti Malaya tak ada, UKM tak ada, UIA tak ada, Jordan tak ada, Maghribi tak ada, Yaman tak ada, Syria tak ada, tak ada. Yang masih betul-betul belajar bab jihad, fiqh jihad, hanya Universiti Azhar saja. Sebab itu budak Azhar tak ada jadi fanatik, tak ada nak jadi teroris ke apa. Sebab memang dia belajar jihad betul-betul dengan erti kata ilmu betul-betul. Jadi ada orang kata, nanti belajar jihad jadi teroris. Orang yang tak belajar tu yang jadi teroris sebab dia silap interpretation. Jihad bukan membunuh, jihad membangunkan peradaban. Itulah jihad.
Dan dengan jihad itulah kita dapat Islam, sampai Nusantara ni dapat Islam dan sebagainya. Saya berbalik daripada Ziad, tuan-tuan sekalian. Dulu selama beribu tahun, selama 3000 tahun, ibu kota China adalah di Ziad. Baru kurun ke-16, 17 dia pindah ke Beijing. Dulu Ziad. Bayangkan dekat kota Ziad orang Islam ada sana tu. Sampai sekarang ada masjid umur 1200 tahun, masjid tertua di China kat Ziad sana tu. Sebab orang Islam duduk kat situ. Kan? Orang Islam itu jihad. Mereka tinggalkan tanah air, bawa keluarga mengembara untuk Islam. Sampaikan Islam kat sana tu. Jihad bukan membunuh, dia membangunkan peradaban. Tapi orang tak belajar, tak diajar. Akademi Islam, Malaysia Melayu tak ajar, UKM tak belajar, UIA tak belajar. Jadi orang silap interpretation. Orang silap mentafsirkan, oh jihad macam gini kot, jom berjihad, meletupkan diri. Kan? Contoh kan? Jadi benda tu tak tepat seperti mana yang betul-betul fiqh jihad yang diajar tu. Ini si Azhar aja tinggal. Kan? Belajar betul-betul jihad.